Wow, dah 1000 lah like gambar aku ni. Aku nak update gambar ni pula lah. Baru orang nampak aku ni banyak bersedekah. Mesti dapat banyak lagi like nanti. Ha, hati-hati dengan dialog sebegini. Sedekah itu dah bagus, tapi beramal kerana nak pamerkan kepada orang lain itu yang sia-sia. Inilah sikap riak yang mengancam kemuliaan akidah dan iman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalati wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan, tahu tak apa itu riak? Riak berasal dengan tak akan lihat, iaitu orang yang memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain untuk mendapat sanjungan, pujian dan penghargaan. Dalam zaman serba canggih ini, ramai yang tak sedar beberapa perkara riak yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebenarnya. Contohnya, update status dah khatam 30 juzuk Al-Quran sebab nak dapat puja followers semata-mata. Kemudian, syok sendiri seolah-olah kita je yang terbaik dan kita je yang buat baik. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupa-rupanya, dengan 30 juzuk yang dibacanya bukan menambahkan imannya, sebaliknya merosakkan keikhlasan hati kita. Pernah dikisahkan, suatu ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal menangis teresak-esak di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ditanya sebab tangisan, Mu'az menjawab, "Aku menangis kerana aku takut kepada riak kerana ia sebahagian daripada syirik." Tuan-puan, sesungguhnya syirik dalam ibadah itu berbahaya kerana ia mengundang murka Allah. Tetapi kita hari ini masih boleh bergurusanda atas nama riak. Baru-baru ni telah tular satu grup di Facebook ditegur menggunakan perkataan riak sebagai nama grup. Walaupun sekadar gurauan, tapi takut-takut ia mencetuskan kemungkaran dan dosa-dosa yang dihalalkan atas dasar gurau. Firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Maka celakalah orang yang solat yang lalai dari solatnya, yang mengerjakan kebaikan untuk dilihat orang, yakni riak. Betul, benar, Allah benci orang yang riak, iaitu satu dosa yang menyebabkan pelakunya terhina di dunia dan di akhirat. Tapi tuan-puan, hukumnya harus kalau kita tayangkan perkara kebaikan dengan niat ada orang ikut sama buat perkara baik. Contohnya, kita sedekah dapat pahala kalau orang tiru kebaikan kita. Tapi dengan syarat, lepas tunjuk kebaikan, kita kena lupa kebaikan yang kita buat itu. Justeru berhati-hatilah dengan pujian. Jangan sampai timbul riak dalam diri dan mengharapkan pujian setiap kali melakukan sesuatu. Ingat kawan-kawan, pujian kalau dibuang huruf P akan jadi ujian. Jadi, pujian ini adalah ujian sebenarnya, ujian hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.